Kenapa tadi 8-9 kali dikawinkan nggak jadi-jadi? Karena waktu mengawinkannya tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sapi Bagus yang setia lalu mengakses di channel YouTube Sapi Bagus. Dari beberapa konten yang kita berikan, banyak sekali tanggapan dan respon dari sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya, Dr. Ajat, akan mencoba membantu rekan-rekan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan reproduksi sapi. Jadi dari beberapa pertanyaan coba kami rangkum, tetapi akan coba saya runut dari proses reproduksi itu sendiri. Jadi reproduksi itu secara umum berarti re kembali dan produksi berproduksi. Artinya bagaimana si sapi itu kembali berproduksi. Nah, sedangkan yang dihasilkan oleh sapi adalah anak. Artinya bagaimana proses menghasilkan anak. Nah, dalam ilmu reproduksi, yang pertama harus kita ketahui adalah kapan si ternak itu harus kita kawinkan, ya. Jadi dari beberapa pertanyaan ada yang bertanya, kenapa sudah dikawinkan berkali-kali kok nggak bunting-bunting? Ada yang sampai 8 kali, 9 kali, tapi nggak mau bunting juga. Nah, ada apa sebenarnya? Nah, kita urutkan dari pertama. Kapan yang waktu yang tepat untuk mengawinkan? Dari sisi waktu nggak ada batasan hari, nggak ada batasan jam, ya. Yang paling penting kata kuncinya adalah kawinkan ternak kita, sapi kita ketika si betinanya sedang masa subur atau istilahnya adalah masa berahi, ya, atau ingin kawin. Nah, kapan itu? Sebenarnya nggak ada waktunya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Tetapi kebanyakan biasanya pada waktu pagi atau pada waktu sore. Ada tandanya yang harus sahabat-sahabat sapi bagus ketahui. Yang pertama, biasanya sapi betina yang birahi itu dia gelisah. Nah, jadi ketika kita melihat si sapi betina gelisah, maka harus segera kita analisa apakah dia sudah mau birahi, sudah birahi puncak, atau baru awal birahi. Nah, gelisahnya itu ketika dia mulai menaiki temannya atau menaiki sapi yang lain, maka itu adalah awal dari dia masa birahi. Ketika masa itu belum saatnya kita kawinkan, karena itu adalah awal dia birahi. Jadi itu baru sekitar 0 sampai 3 jam pertama, itu dia baru naik-naik temannya. Nah, itu jangan dikawinkan dulu. Terus kapan waktunya yang tepat untuk mengawinkan, ya? Yang tepat itu adalah di akhir masa birahi. Kita tahu masa birahi itu sekitar 24 jam, bahkan ada yang sampai 48 jam. Tapi kebanyakan pada sapi-sapi normal dia itu masa birahinya 24 jam. Berarti waktu yang tepat sepertiga terakhir. Kalau kita bagi 4 berarti kan sekitar jam ke-18 atau 18 jam sejak si sapi betina tadi menaiki temannya. Sejak dia mulai teriak-teriak, mulai dia apa? Aktif, mulai gelisah. Nah, itu 18 jam sejak itu. Itu adalah waktu yang paling tepat untuk mengawinkan. Jadi, kenapa tadi 8-9 kali dikawinkan nggak jadi-jadi? Karena waktu mengawinkannya tidak tepat. Bisa jadi baru naik-naikin temennya, udah dikawinkan, ya. Nah, dalam perkawinan ada 3 atau 4 yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kesuburan dari si betina. Bagaimana mengecek kesuburan? Ya, tadi itu tanda birahi, ya. Birahinya harus puncak. Tandanya pasti sahabat-sahabat sudah tahu. Tadi saya baca dari pertanyaan, katanya keluar lendir bening. Nah, itu adalah masa puncak birahi. Tetapi pada saat itu, untuk kawin alam, itu masa yang paling tepat. Kenapa? Karena estrogen atau hormon yang menyebabkan si betina tertarik sama jantan itu sedang puncak-puncaknya. Kita kawin alam yaitu pada masa ketika si lendir bening sedang keluar banyak. Itu masa yang tepat. Itu biasanya ada di pertengahan dari birahi. Biasanya jam ke-8 sampai jam ke-12. Itu kalau kawin alam bisa pada saat itu. Tetapi kalau kawin suntik, ya, atau kawin IB, inseminasi buatan, sebaiknya dikawinkan pada jam ke-18. Nah, pada jam ke-18 memang si betina sudah tidak menunjukkan tanda-tanda birahi lagi. Tetapi kita bisa melihat sisa-sisa tanda birahi. Apa itu?
yaitu ada lendir kering, biasanya di ekor atau di sekitar permukaan daerah belakang dari si sapi betina. Nah, pada saat itu kita lakukan inseminasi buatan, itu pengalaman kami di atas 90% berhasil, ya. Jadi yang kedua adalah waktu, ya. Tadi betinanya subur, yang kedua adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah pada saat sepertiga terakhir masa birahi, ya. Karena karena nanti sel telur yang ada di dalam induk akan dilepaskan atau kita menyebutnya ovulasi itu setelah selesai masa birahi. Jadi kalau dikawinkan terlalu awal, maka sebelum sperma nyampe ke rahim, dari rahim masuk ke nanti itu bapalovii atau ovidak, spermanya sudah keburu capek, keburu mati. Sel telur baru datang, nggak bakalan ketemu. Jadi keberhasilan perkawinan adalah pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Kalau kita mengawinkan terlalu awal, spermanya keburu mati, sel telur nggak bisa ketemu. Atau misalnya perkawinan terlalu akhir, misalnya birahi sekarang dikawinkan 2 hari lagi, nah, itu nggak bakalan jadi juga. Kenapa? Karena sel telurnya keburu mati, sperma baru datang, nggak bakalan berhasil juga. Harus ada waktu yang tepat. Sapi Bagus Farm menyediakan obat-obatan dan vitamin untuk hewan ternak. Bagi peternak yang memerlukan obat-obatan serta vitamin, bisa menghubungi kontak person berdekat ini, ya. Yang ketiga adalah kalau kawin suntik atau kawin IB adalah petugasnya, inseminatornya itu harus yang sudah pengalaman. Biasanya inseminator itu sudah mendapatkan sertifikasi, ya, atau dokter hewan itu sudah pasti dipastikan dia sudah punya pengalaman yang baik. Ya, jadi petugasnya yang ketiga itu harus sudah memahami siklus birahi, kapan waktu perkawinan yang tepat. Dan yang keempat adalah spermanya atau sel pejantannya. Kalau kawin alam itu otomatis langsung dikawinkan, tapi kalau kawin suntik maka spermanya atau straw-nya itu harus dipastikan dia masih bagus. Pengalaman dari penelitian rekan kolega saya menunjukkan 30% sampai 40% kegagalan dari perkawinan karena sel spermanya mengalami rusak di kepalanya. Artinya apa? Sel sperma mempengaruhi keberhasilan. Nah, itu dari empat itulah salah satu penyebab kenapa beberapa kali dikawinkan tidak jadi-jadi, ya. Bisa jadi tidak tepat ngawinnya, birahinya tidak pas, dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa kok setelah birahi dikawinkan 2-3 hari birahi lagi, dikawinkan lagi birahi lagi? Nah, itu adalah salah satu gangguan reproduksi, ya. Kita bisa menyebutnya nymphomania. Jadi birahi terus gitu. Tetapi tidak terjadi ovulasi. Ovulasi itu artinya sel telurnya nggak keluar. Birahi terus, tapi sel telurnya nggak keluar. Tetap nggak bakalan bisa berhasil perkawinannya, ya. Selain itu, ada penyakit yang sekarang ini terutama pada sapi-sapi silangan, misalnya Brahman Cross, atau sapi-sapi yang lokal dikawinkan dengan misalnya Simmental, dengan Limousin, biasanya mengalami namanya delay ovulasi. Jadi ovulasinya itu lambat. Harusnya tadi saya sebutkan birahi itu pada akhir setelah selesai masa birahi. Tetapi ternyata ovulasinya hari berikutnya bisa sampai 5 hari berikutnya atau delay ovulasi, ovulasinya terlambat. Itu juga dipengaruhi oleh genetik sama pakan. Nah, dari penjelasan tadi saya sebut ini adalah tahap awal dalam ilmu reproduksi sampai ke perkawinan, sampai keberhasilan perkawinan. Hal yang paling diperhatikan oleh sahabat-sahabat adalah kecukupan pakan. Pastikan pakan pada saat si betina masa kosong setelah dia melahirkan, kemudian dia menyapih anak, itu harus kita lakukan recovery pakan, ya. Kita berikan pakan yang bagus, ya. Setelah itu baru kita optimalkan untuk proses perkawinan. Sehingga nanti siklus reproduksinya akan berjalan normal, 21 hari siklus birahinya. Nah, beberapa tadi gangguan itu disebabkan salah satunya adalah kekurangan nutrisi, terutama adalah protein. Jadi pastikan ketika kita akan melakukan program perkawinan, pakan harus cukup protein, cukup energi, dan dari sisi jumlah pun harus bisa terpenuhi. Oke, itulah teman-teman yang saya sampaikan dari proses reproduksi tahap awal
pengenalan birahi, kemudian proses perkawinan, waktu-waktu kawin yang tepat. Tetap semangat, selalu sehat. Salam Sapi Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.